Aduh. Beneran. Haji. Saya lagi buka enggak ada apa-apanya, Pak. Oh. Makanya dengar-dengar suara katanya ada bumbu. Aduh. Beneran. Haji. Saya lagi buka enggak ada apa-apanya, Pak. Oh. Makanya dengar-dengar suara katanya ada bubur. Kok bubur? Ini siapa ya? Ini kok datang-datang nanyain makanan? Ini nggak ada makanan, nggak ada bubur. Ya kan? Begitu, kalau punya banyak makanan, mama tangga kasih tahu. Bagi-bagi. Yang ada itu sekarang bukan bubur, yang ada itu lumpur. L-U-M-P-U-R, lumpur. Lumpur? Iya, nggak usah sambelin. Brot, lumpur! Nggak ada bubur, ini lumpur. Dah, dasar pelit banget dibang makanan bubur aja juga. Bubur seliter udah banyak banget. Ada lumpur ribuan liter tapi lumpur bukan bubur. Bapak mau lumpur? Pakai ini, pakainya pakai kacang kedele. Ya terserah Pak Haji deh. Ambil aja sendiri. Ambil aja sendiri ya. Apaan? Bubur. Ya mending gua ambil sendiri. Gua ngomong apa? Tuh gua ambil aja. Pak, hati-hati, Pak. Pelit. Hati-hati tapi. Udah budek, kantor gua pintunya rusak lagi. Ya, pokoknya ini bagus kan idenya, Pak. Nama saya adalah... Bapak itu kan itu ya, yang itu tuh. Apa, siapa tuh? Yang itu loh, yang... Oh, Michael. Nama siapa, saya siapa? Adalah Sasongko. Pemilik PT Pengeboran... Duar, pengeboran lumpur, lapendos. Nah, bapak yang harus tanggung jawab gara-gara bapak lumpur menyebar iya, kemana-mana. Pak, ini Pak. Gua hajar lo. Jangan paksa orang aduh. Siapa yang paksa? Sabar maksudnya. Sabar mau gimana? Iya. Jelas, dari nama perusahaannya aja bapak udah jelas-jelas salah. Emang kenapa nama perusahaan? Nama perusahaan bukan lapendos, PT Lapendos. Laki-laki penuh dosa, bapak. Iya kan dari mananya? Biar bagaimana saya sudah memiliki etika yang baik, etiket yang baik. Ya kan, saya sudah menerjunkan tim peneliti ke tempat kejadian loh, itu. Kalau sudah menerjunkan tim peneliti untuk menghentikan lumpur, kok tidak ada orang ya kemana? Mana? Iya. Orang saya terjunin khusus dari helikopter, langsung ke lumpur. Tenggelam dong, gak ada orangnya sekarang, udah tenggelam. Gak bantu itu aduh, namanya. Apa ada cara lain untuk... Ada. Kebetulan saya sudah bertirakat. Beritikat. Beritikat baik, yaitu dengan cara kita ingin menjual lumpur itu ke luar negeri. Pak. Pakai otak, mana ada negara yang mau dikirim lumpur sama kita? Negara apa? Kita kirim ke Malaysia. Ke Malaysia? Kan Malaysia kita kirimnya ke Kuala Lumpur. Ini ngaco juga nih. Bapak-bapak jangan tanggung jawab deh sekarang. Bang, tanggung jawab, Pak. Nggak bisa nih. Nggak bisa, Pak. Sudah berusaha. Itu ada tamu lagi, Pak. Mas Teni. Bajunya, Pak. Kamu siapa? Habis ini. Apa tuh? Ayo bawa capek deh. Pak, aku tahu sih, Pak. Aku istrimu. Bajamu, Pak. Ibu. Kok bunyi jadi keriput hitam kayak begini? Kok kamu jadi hancur begini? Tadi bunyi Max Yower, Pak. Apa? Apa tuh? Hot Max Yower. Mandi lumpur panas. Hot Max Yower, iya, jadi hitam butuh kayak gini. Waduh, ini kacau nih. Ini yang tanggung jawab tuh bapak ini sebenarnya. Bapak ini adalah bapak dari Lapendos. Coba perkenalkan. Bapak itu? Biang lumpur. Bapak Sasongko dari PT Lapendos yang bikin lumpur itu meledak dong. Menghantam desa kita. Nih kalau ginian datangnya ke gue nih biasanya nih. Jadi ini Pak. Ini. Kurang aja. Aduh, datang lagi orang ini. Nih, siapa lagi? Mana bubur ini melumpur? Ini lagi juga lumpur. Dibilang gak ada bubur, ada juga lumpur. Nah, lumpur itu yang bikinnya bapak ini nih. Perusahaannya bikin lumpurnya keluar semua. Katanya bubur panas. Tuh, semuanya bukan salah dia deh. Bagaimana Pak, bapak harus bertanggung jawab. Minta pertanggung jawaban. Hajar. Ayo, Bu. Ini bubur panas.